Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua anak-anak murid saya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan yang paling penting sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita mulakan PDP kita pada hari ini, saya harap jom kita sama-sama dapat membaca doa supaya Allah dapat melapangkan dada kita, meluaskan minda kita, membuka minda kita untuk memudahkan kita menerima pelajaran. Okey, jom baca sama-sama dengan saya ya. Mempelajari bidang akidah yang bertajuk Syirik Merosakkan Akidah. Okey, murid-murid, jom kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan maksud syirik dengan betul. Yang kedua, menerangkan hukum berdasarkan dalil naqli. Dan yang ketiga, menjelaskan jenis dan perbuatan yang menyebabkan syirik. Okey, ini merupakan ketiga-tiga objektif pembelajaran yang murid akan dapat apabila selesai pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita mula. Pengertian syirik. Pengertian syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Okey, kita tengok pula dalil naqli. Okey, murid-murid baca bersama-sama dengan ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Surah apa murid-murid? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Okey, syirik ni terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Ha, apa dia syirik jali ni? Okey, syirik jali iaitu mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali ni juga murid-murid dikenali sebagai syirik besar. Okey, apa dia contoh-contoh syirik jali ni? Okey, saya beritahu ya. Okey, contoh dia seperti menyembah berhala, menyembah matahari, ada juga yang menyembah bulan. Ha, ada yang meminta doa dan pertolongan daripada kubur ataupun orang yang telah mati selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kesan syirik jali ni sangat membahaya. Apa dia? Dapat membatalkan akidah kita. Kita akan mendapat dosa yang besar dan juga dijanjikan azab yang pedih. Na'uzubillahi min zalik. Okey murid-murid, macam mana cara untuk kita menjauhi syirik jali ni? Okey, yang pertama, kita mestilah mendalami ilmu tentang Islam, istiqamah beribadah dan juga berdoa kepada Allah dan juga mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik khafi pula tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah ataupun melakukan sesuatu perkara. Syirik ini juga dikenali sebagai syirik kecil. Okey, apa dia contoh syirik khafi? Okey, riak,
iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ikhlas, ataupun seorang yang melakukan ibadah kerana ingin mahukan pujian ataupun mendapat tempat dalam masyarakat. Okey, syirik khafi ini juga membawa kesan yang buruk kepada kita, iaitu menghapuskan pahala amalan kita dan juga mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta hidup tidak akan tenang. Okey, cara menjauhi syirik khafi ini ialah murid melatih diri kita supaya ikhlas. Ikhlaskan hati kita, menyembunyikan amalan kebajikan kita. Kita tidak perlu mewar-warkan kepada semua orang tentang amalan kebaikan kita. Dan seterusnya, menghindari perasaan hebat dalam amalan yang kita lakukan. Murid-murid, perbuatan syirik ini adalah sangat bahaya kerana hukum mensyirikkan Allah ini adalah haram dan dia dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Jadi, marilah sama-sama kita jaga pertuturan kita, niat kita, perbuatan kita supaya kita terhindar daripada perbuatan syirik. Okey, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok latihan pengukuhan sikit saja soalan dia. Nyatakan perbezaan antara syirik jali dan syirik khafi yang telah kita pelajari tadi. Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ila liqa.